dipersembahkan oleh Pemirsa, ada tiga proyek yang tengah dibangun di ruas tol Jakarta Cikampek. Meski pengerjaan proyek ini menimbulkan kemacetan, namun output dari tiga proyek ini membawa dampak positif dalam mengurai kemacetan arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek. PT Jasa Marga Jakarta kini tengah mengebut pekerjaan tiga proyek ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pembangunan ketiga proyek itu tentu membawa dampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Tiga proyek itu adalah jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau Elevate sepanjang 36,4 km senilai 16,23 triliun. Proyek ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2019 mendatang. Sementara dua proyek lainnya yang dibangun bersamaan saat ini yakni proyek Light Rail Transit atau LRT sepanjang 18,5 km dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada tahap pertama, pembangunan LRT Jabodetabek meliputi tiga lintas layanan, yakni Ciubur Cawang sepanjang 14,5 km, Bekasi Timur Cawang 18,5 km, dan Cawang Kuningan Duku Atas 10,5 km. Saat ini progres pembangunan LRT Jabodetabek telah mencapai 15% dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tengah dibangun di sisi kanan-kiri ruas jalan utama tol Jakarta-Cikampek E16. Rutenya membentang dari Halim menuju Tegaluar sepanjang 142,3 km. Konstruksi proyek ini ditargetkan akan tuntas pada akhir tahun 2019 nanti. Guna menjaga kelancaran pengerjaan tiga proyek ini, pihak Jasa Marga bersama dengan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan ketiga proyek tersebut guna membantu meminimalisir dampak kepadatan lalu lintas akibat kegiatan konstruksi ini. Rekayasa lalu lintas seperti kontraflow ya, mungkin ya yang dimaksud ya, itu kita harus melihat dua sisi. Apabila jalur sebaliknya itu sepi, kita bisa menggunakan kontraflow. Tetapi kalau sama-sama padat, kita tidak bisa menggunakan kontraflow karena akan merugikan salah satu pihak. Ya, kalau harapannya sih proyek yang ini cepat diselesaikan lah. Apalagi tiap hari jalanan makin padat, mobil makin banyak. Kita sedang kita ada banyak toko-toko yang harus ditunggu. Jadi harapannya sih biar cepat proyek ini cepat kelar biar jalanan nggak jadi macet lagi. Sementara itu, pihak Jasa Marga terus berupaya agar kenyamanan pengguna jalan terus dapat dipertahankan, antara lain dengan observasi layanan wilayah jalan tol melalui 8 unit kendaraan layanan jalan tol, derek gratis bagi kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol. Selain itu, melakukan koordinasi dengan polisi jalan raya untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas sebagai dampak gangguan lalu lintas akibat pengerjaan tiga proyek konstruksi ini. Rino Fajar Setiawan, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.